Allah Subhanahu Wa Taala ya mengajar kepada kita melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa dalam apa sahaja sebenarnya. Kerana doa Rasulullah kata adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kak Nuri rasa semua orang di luar sana, pendengar-pendengar semua ya, penonton semua, sebenarnya memang masing-masing ada pengalaman dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah ini sangat pemurah. Ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepadaku, Allah kata niscaya aku akan perkenankan. Jadi memang kena banyak-banyak berdoa. Dalam apa ni, kita susah payah lelah dalam mendidik anak-anak ni, kena banyak berdoa. Kak Nuri dalam berdoa kepada anak-anak ni tak kira masa. Ya? Kalau dalam masa kita sikat rambut dia pun ya, daripada kecil semua sekali, sebab kita sibuk ya, kita bukan seorang duduk di rumah saja, tapi keluar masuk rumah. Malam nanti pun ada lagi program kan. Jadi pada Kak Nuri memang kena ambil kesempatan untuk senantiasa berdoa. Kalau sikat kepala anak pun jangan membebel tak tentu hala. Kak Nuri sikat kepala anak ya, Kak Nuri bacakan Alam Nashrah dengan doa harapan Kak Nuri supaya Allah buka pintu hati Kak Nuri. Belajar sikit, buka pintu hati anak-anak Kak Nuri. Belajar sikit cepat dapat. Itu memang makna kita berdoa kan? Kita secara tak langsung sebenarnya kita berdoa kepada Allah. Dan Kak Nuri nak anak-anak Kak Nuri ni dengar cakap Kak Nuri, dengar cakap-cakap yang baik Umi Abahnya. Ya, dan apa saja nasihat yang baik, antaranya Kak Nuri juga bacakan pada anak-anak Kak Nuri ayat akhir surah Ali Imran tu. Itu pun Kak Nuri dapat masa muda remaja kan, sebelum ya, kahwin lagi. Ya ayyuhallazina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Betul ni Kak Nuri, amal daripada Kak Nuri masih anak-anak nombor satu, nombor dua tu kecil-kecil lagi Kak Nuri dah. Sebab Kak Nuri alhamdulillah Kak Nuri dapat. Kak Nuri baca kuat-kuat dekat anak. Kak Nuri baca. Kadang baca kuat, kadang Kak Nuri baca. Ya ayyuhallazina amanu sbiru wasabiru warabitu. Kak Nuri baca. Kak Nuri niat Kak Nuri sedang berinteraksi dengan jiwa anak Kak Nuri ni. Dengan roh. Ya ayyuhallazina amanu sbiru tu Kak Nuri tujukan kepada anak di hadapan Kak Nuri sekarang. Ya. Dengan niat kita fahami makna tersebut kan. Kita bercakap dengan dia dan lepas tu Kak Nuri hembuskan kat dia. Maknanya doa, memang doa yang berterusan. Ya. Dan kita juga ajar pada anak-anak kita secara sambil-sambil pakaikan baju daripada dia, maknanya daripada kecil lagi, daripada dia dalam atas apa ni, dalam pangkuan kita baby, masa kita dalam pantang tu kan, kita baca, ajar doa tu sendiri kepada anak kita. Misalnya Kak Nuri ajar anak Kak Nuri doa pakai baju, tak tunggu dia besar. Masa dia baby tu, bila Kak Nuri pakaikan, dulu kita pakai napkin kain kan? Bukan macam sekarang buang ni. Jadi Kak Nuri baca doa. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Lainlah sikit, lembutlah sikit kan? Ini dan ini depan orang. Baca kuat-kuat. Sebenarnya dengan tujuan Kak Nuri nak ajar anak Kak Nuri baca doa. Jiwa dia, roh dia. Sebab kan budak-budak sebenarnya Allah memang bagikan kemampuan kepada manusia ni kan daripada seawal usia sebenarnya. Terutama masa tu kepala dia kosong kan. Jadi pada Kak Nuri kesempatan tu mesti Kak Nuri ambil. Ketika anak-anak ni kalau kita lihat, dia orang tak pandai nak kata apa, terdedah kepada kita sebenarnya.